dari gubernur dan wakil gubernur kepada seluruh warga Jakarta yang selama 5 tahun kepemimpinan beliau telah saling membantu, saling mendukung dalam membangun kota Jakarta. Pun pada subuh hari ini, kita semua, kami mewakili DMI, RMK, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Jakarta, akan menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada gubernur dan wakil gubernur kita. Kedua hal ini, gubernur menyampaikan terima kasih kepada warganya, dan kita selaku warga dan rakyat menyampaikan terima kasih yang sama kepada pemimpinnya. Semoga bisa menjadi tradisi dan budaya yang baik di negara kita. Tidak hanya di Jakarta, semoga juga bisa diikuti oleh daerah-daerah lainnya, sehingga timbul harmoni, timbul kepercayaan, timbul rasa saling mencintai antara pemimpin dan rakyatnya, dan antara rakyat dengan pemimpinnya. Atas sebab ucapan terima kasih itulah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, sehingga wilayah kita Jakarta dan negara kita Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, izinkan kami membacakan ucapan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Masjid Indonesia, DMI, Ranting Pondok Kelapa, dan seluruh DKM Masjid Musola sekelurahan Pondok Kelapa mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Anies Rashid Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 atas jasa dan sumbangsihnya dalam membuat program 1. Bantuan operasional tempat ibadah bodi untuk masjid, musola, dan majelis taklim. 2. Bantuan renovasi tempat ibadah. 3. Memberikan umroh gratis kepada imam, marbot, dan majelis taklim. 4. Bantuan insentif kepada imam, guru ngaji, dan marbot. Di samping itu, Bapak Anies Rashid Baswedan juga telah menciptakan situasi dan kondisi yang tenang, nyaman, dan kondusif dalam kehidupan beragama di Provinsi DKI Jakarta. Selamat jalan Bapak Anies Rashid Baswedan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi Bapak dimanapun Bapak berada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jakarta, 16 Oktober 2022. Perwakilan DMI Ustaz Ahmad Muhadis, perwakilan LMK Bapak Hari Polirianto, perwakilan DKM Masjid Raya Baitul Salam Imam Ratrioso, dan Lurah Pondok Kelapa Bapak Rasikin. Selanjutnya, sebagai simbol, saya akan memberikan ini kepada Pak Lurah untuk bisa disampaikan. Oke. Ya. Ya, Pak Lurah, lihat kamera dulu Pak Lurah. 1, 2, 3. Oke, tunggu. Sekarang yang utama.